dihantar ke penjara. Dia keluar, dia lawan, tuan-tuan. Dia lawan. Selepas itu dia ditangkap lagi. Dia keluar dan dilawan. Dan keputusan mahkamah baru-baru ini, walaupun tidak ada bukti yang nyata, namun mahkamah telah membuat keputusan. Setelah mendengar dari pemerintah, beliau akan dihantar balik ke penjara untuk 5 tahun lagi. Tuan-tuan dan puan-puan, kita berkumpul untuk mendengar ucapan beliau. Dan tuan-tuan, kita akan tetap lawan. Lawan tetap. Untuk itu tuan-tuan, ini dia tuan-tuan. Dato' Sri Anwar Ibrahim. Nasib saya ni hina 16 tahun ni kerja gila. Saya masih ingat 98 bila dikejutkan dengan fitnah. Saya tentu derita, Azizah dan anak-anak, anak kecil saya masa itu dan dah satu. Saya keluar penjara, dia tingkatan satu. Sekarang saya nak masuk balik, cucu saya darjah satu. Nak keluar balik bila cucu saya nak masuk tingkatan satu. Ini negara apa? Tablik, satu Malaysia. Dan seperti mana yang disebut oleh Mani tadi? Mani mana? Ada. Tarikh 7 sampai 10 April. Tapi bila saya sebut langkah Gajah, nak langkah baru pergi. Rosmah kata, nak saya nak pergi Gajah, kita hantar ke Gajah. Penjara Gajah. Saudara, ni apa? Baru saya sebut nak langkah Gajah, terus hakim panggil. Kapal, mari sini, kita tukar tarikh. Kapal kata, tak boleh. 7 hari malam saya ada kes bunuh di Johor. No, tak boleh. Ini penting, kena segerakan. 6-7 Mac. Tahu sebab apa 6-7 Mac? 11 hari bulan penamaan calon. Kemudian orang UMNO di Palang boleh bangkit. Ini mahkamah adil. Hotak engkau. Kamu memang pernah tak faham undang-undang. Tak hormat keadilan. Kamu ingat kerana ini kes Anwar, kamu boleh buat main-main. Kamu boleh lafi kes 7-10 April. Sebut saya nak tanding di Kajang. Nak kejutkan mereka. Langkah Kajang ini. Nak kawan putera saya. Terus ambil hakim, panggil. Terus tetap 6-7 Mac. Fail tebal ni dengan kes-kes yang Rafizi sebut tadi penuh cerita. 1 jam dia boleh buat keputusan. Hakim kena, saya dah baca 3 kali saya dengar dia baca. Baca apa? Ni, fail tebal ni. Saya percaya hukum itu dia berdasarkan nasihat Bomo. Bomo cuba, macam mana tahun-tahun dia 5 tahun? Saya kata saya tahu. Dia tengok ni semua. Zam-zam ala kazam. Zam-zam ala kazam. Bila hakim tengok 5 tahun. Itulah bila dia tahu berjawab. Apa dia bongok sistem. Hormat nasib proses undang. Tak malu ke kamu? Mencekedarlah duit haram. Salim kepada orang. Paling tidak besok apa dia kata? Minta maaf saya di arah. Saudara percayalah, saya pernah jumpa barisan pimpinan hakim yang lama. Yang lain Augustin Paul mati. Arifin Zakaria, Arifin Jaka mati. Yang Ehex mula dah mati lama. Yang lain tak mati saya jumpa. Dia kata, Datuk, saya tak ada pilihan. Masa itu saya dapat arahan. Aku menjadi terajang dia. Kamu hakim. Kamu hakim yang boleh ikut arahan. Senang-senang saya dengan salahkan saya. Saya cuma nak selamatkan badan kehakiman. Kalau kami ikut selamatkan Anwar, badan kehakiman akan hancur. Dah hancur. Jadi kita yang nak pertahan ini bukan soal Anwar, bukan soal Karpal, bukan soal Rafizi, Anthony Lok, Syed Azman. Ini soal negara hukum, prinsip perlembagaan. Ini yang kita nak kena bawa. Dia nak marah saya nak sebab apa. Sudah beberapa hari yang lalu, Idris ada menali parlimen. Cintong ada. Fuziah ada. Sam Sul Iskandar ada di parlimen. Sia-sia. Saya bangkit pasal penanam padi, pasal bernas.
sampai itu nada saya tang Tuan Speaker, saya bangun untuk memohon, merayu. Ada usul dari ahli parlemen Gui Alostar Cina, tapi dia bawa usul nak pertahankan penanam padi majoriti Melayu. Yang menentang ahli parlemen UMNO. Apa diusul tu? Minta selamatkan sawah padi daripada semua saham diambil oleh Semoka. Speaker tolak. Saya sebut Ketua Pakar bangun mengatakan, Tuan Speaker, saya rayu, kalau tolak hari ini, habis kepentingan sawah padi majoriti Melayu. Ada Cina di Sekincang Tanjung Karang, ada Bedayuh di Sarawak, Bajau dan Kadazan di Sabah. Saya minta tolong. Dan saya minta perhatian bukan saja kawan-kawan Pakatan Rakyat yang menyokong, dan juga ahli-ahli Parlimen UMNO. Kerana yang menanam padi ini sawah, banyak juga yang sokong UMNO. Jadi tolonglah bela mereka. Tolak. Saya pun saya kata apa ni? Apa saya nak nada saya? Saya kata saya bagi jaminan masa itu saya timbalan Perdana Menteri-Menteri Kewangan Dr. Mahathir kata swastakan beras. Jadi saya pergi ke parlimen, saya kata lah dia Allah begitu okey, tetapi pertahankan kepentingan pesawah Melayu miskin majoriti. Apa dia? 10% nafas pesawatan peladang, 10% nikmat pesawatan nelayan, 5% MADA, 5% SKADA, 5% yang lain itu untuk staff MADA dan staff pekerja bawah dan tinggi Bernas. Dan saya buat dalam ucapan di parlimen, saya jamin persuasaan Bernas ini tidak akan mengkhianati, merugikan kepentingan orang-orang Melayu, termasuk terutamanya pesawah-pesawah padi yang miskin. Saya katakan majoriti Melayu, hampir 85% Melayu, Cina, Sekincang, Tanjung Karang, Bedayuh, Bajau, Kadazan, sudah UMNO seorang tak mau bangkit sokong saya. Saya cakap lagi, kamu ni UMNO, pergi ke kampung, hidup Melayu, hidup Melayu. Aku nak minta tolong sekali, jaga Melayu miskin. Kamu nak pertahankan saya mau kata seorang. Kamu ingat hidup Melayu ni, saya mau kata seorang, Melayu lain ni kuri. Ini yang sebab dia kata saya pelampau. Nah, ini dia realiti. Yang dia cakap di kampung, DAP Cina, Lim Kit Siang. Ini dia cakap Lim Kit Siang sokong usul saya, DAP sokong. Yang menentang UMNO. Baik, apa maknanya? 1 tahun Bernas import 1 juta metrik tan beras. Dengar betul-betul, terutama anak-anak muda. Dengar betul-betul. Saya cakap ini mengenai your future dan kemunafikan dalam sistem politik tanah air. Orang yang pertahankan semua dikatakan gila kuasa, zalim, gila seks dan khianat pada orang Melayu. Dan memang ada orang Melayu termakan, ada pegawai termakan, ada keluarga diraja termakan, ada ustaz termakan. Tapi ini fakta. 1 tahun 1 juta metrik tan diimpor. Untung dari import beras 700 juta ringgit. Apa cadangan jaminan saya? Sekurang-kurangnya 400 juta ringgit atau 300 juta ringgit balik kepada pesawat. Sekarang dengan keputusan Menteri Datuk Najib Kabinet, 100% 700 juta ditelahap oleh seorang namanya Syed Mokhtar hidup saya. Berapa jumlah sawah padi keluarga di seluruh negara? 160,000 orang. Apa nasib mereka? Tak terbela. Dia baca dalam utusan, tidak ada. Dia baca dalam TV, dia dengar tontonan TV, tidak ada. Dia tidak harus tahu
Yang ada ialah bahawa orang Pakatan Rakyat, PAS, Tugu Hadi Awang, ini Salahuddin sama, semuanya alat DAP. Itu saja yang dijajah. Fakta dia, saya cakap tidak di luar parlimen, saya cakap di parlimen, susah. Dan saya layu, minta tolong kerana bila dibantah dari lebih. Jadi susah. Ini saja yang saya buat. Kerana itu, saya nak dipenjara. Saya bagi tahu, saya terlawan. Saya tidak akan menyerah. Kalau rakyat merasakan boleh saya Karpal, Antiniluk dan lain-lain masuk, saya serah berdaya. Tapi saya nak bagi tahu seperti mana yang pernah disebut oleh marhum Fadil Noh. Fadil Noh masa itu Presiden PAS. Saya timbalan Presiden UMNO yang nak dipecat dan dihina. Fadil Noh datang ke rumah dan bertahan. Dia kata, "Anu, ini bukan saja soal parti, ini soal keadilan dan kami akan pertahankan hak dan maruah kamu habis-habisan." Takbir! Sebab itu, dalam kerja ini semua, saya tak boleh lupa jasa PAS, pengorbanan PAS, kawan-kawan daripada awal. Itziar, Wan Ing, Karpal, yang sama-sama selain daripada sahabat-sahabat saya dalam keadilan. Saudara, masa untuk kita bangkit semula. Tiap ujian kita, baik penjara, baik MH370, sekarang satu dunia tahu. Sudah tahu tak? Tiap hari saya diinterview oleh media internasional. Bukan TV3, bukan RTM. Setiap hari. Dan saudara, percaya, dunia tahu media kita dikontrol oleh hanya satu parti. Dunia tahu sekarang media TV3, RTM, utusan Six Times Star itu hanya suara parti kerajaan. Tadi akhbar Cina terbesar di Beijing kata kakak saya. Dia kata, "Tahniah kerana Azizah menang." Saya terima kasih. Tapi dia kata, "Suat khabar berita Azizah menang satu parah. Tiga halaman MCA. Pada MCA kalah," dia kata. Ini suat khabar Cina. Dari negara Cina pun faham. Kita syukur. Pilihan raya Kajang ni menunjukkan apa? Dia halang saya. Heroin kita Azizah masuk. Dan bukan saja itu. Dulu kita bimbang. Karena dia serang kita. PAS, mana ada sokongan Melayu? Keadilan, mana ada sokongan Melayu? Kita hanya bergantung kepada Cina dan DAP. Saya ucap terima kasih kerana orang Cina, etnik Cina, nampak bertahan dan mula ke depan. Dan ini satu petanda yang sangat besar. Tapi di Kajang, Sosa, ini di Kajang ini rekod kerana 52% Melayu sokong Pakatan Rakyat. Tapi kita lawan parti MCA, calonnya Cina. Calon Pakatan Rakyat Azizah Melayu. Walaupun nampak Cina sikit. Pakai tudung. Tapi 75% Cina sokong Melayu dalam Pakatan Rakyat. Parti MC yang mengaku kononnya nak perjuangkan nasib Cina, pertahankan maruah Cina, dapat hanya 25% sokongan orang Cina. Ini satu petanda baik, saudara. Dan inilah saya katakan, sekali dengan reformasi 2.0, dengan langkah Kajang, kita telah buktikan insya Allah, saudara, perubahan pasti akan berlaku. Apakah mesti kita tunggu sampai pilihan raya akan datang? Tak perlu. Kita mesti langkah sekarang. Ada signal daripada pimpinan PAS, DAP, keadilan. Kita bangkit. Mesti kita bangkit. Boleh? Boleh. Kalau kita harus bergerak dan kita bangkit, tidak ada negara yang boleh bawa perubahan tanpa kebangkitan terang. Jadi saudara, lawan tetap. Lawan. Reformasi. Reformasi. Membujur lalu melintang. Patah. Takbir. Allah. Reformasi. Reformasi. Reformasi.
bahwa kita akan terus menjelajah dan maklumkan kepada rakyat. Tuan-tuan dan puan-puan, inilah pemimpin-pemimpin kita. Kita akan turun dan jelajah dan maklumkan kepada rakyat bahwa inilah masanya untuk bangun dan bela rakyat. Reformasi! 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 Takbir! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.